Kali yang kemarin sudah diserahkan ke Ali untuk dari Lisa. Sudah, Bu. Sudah diserahkan. Hasilnya gimana? Sudah. Pak, Pak. Pak, gawat nih, Pak. Kenapa? Ini ada laporan masuk nih, Pak. Laporan? Bukan video yang aneh kan? Beri stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berharga ini. Diam dulu, Thomas. Iso pita ikin ku lu. Saya ingin menyampaikan. Pita, pita. Namaku Pota. Pota mana? Calon-calon. Pita, Mas. Shhh. Mental. Seperti ayam geprek itu. Yang ditunggu, hancur-hancur. Tidak buruk-buruk. Layak masuk neraka. Sudah pasti ini ceramahnya Em Yakin, sindir kubu Hamdan Asyikin. Aduh papa sayangnya, Ali itu jangan sembarangan ngomong. Ini sudah jelas-jelas dia sindir kubunya Romli Saripudin. Elah, menurut lo kayak mana Dan? Kayaknya dia menyikapi fenomena ini secara general aja. Tak usahlah kau sok-sok netral Dan. Coba kau bisikan padaku, kau dukung mana? Kau dukung kubu Hamdan Asyikin atau Romli Saripudin? Bisikin. Asyikin. Bisikin. Asyikin. Bisikin. Asyikin. Rahasia. Selesai, selesai. Hai! Ini Pala mau diapain lagi? Dimulet, Dinda bisa. Mulet, mulet. Kepala botak ini gimana mau dimulet? Ih. Galak kali kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puyeng kepala gue. Video Yakin diputer di mana-mana. Tapi lu ngerasa ada yang aneh enggak sih sama videonya? Lu lihat deh, gedein. Lu lihat di sini. Di video ini tuh peci Bapak enggak sinkron. Lu lihat di sini. Peci Bapak lurus, ya kan? Tapi di sini langsung tuh. Peci Bapak enggak rapi, kayak ketarik. Jadi kayak video potongan gitu loh. Ya enggak sih? Jangan-jangan videonya diedit. Buat apa? Ya buat ngadu domba warganet lah. Pak Yakin ini kayaknya dia enggak ada niat untuk jatuhin paslon manapun. Saya rasa dia hanya difitnah aja. Bah, mana buktinya? Ya cari sendiri toh. Nah, ketemu nih. Kasta. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menyampaikan utamanya tentang calon-calon pemimpin kita. Mentalnya sedang diuji. Siapa di antara mereka yang lebih kuat? Siapa di antara mereka yang layak masuk istana? Siapa di antara mereka yang mampu memimpin kita masuk surga dan menghindarkan kita dari api neraka? Insya Allah, masyarakat kita sekarang sudah pandai memilih. Tidak bodoh-bodoh. Maka saya berharap, siapapun pemimpin yang kelak nanti maju bisa mensejahterakan UKM kita seperti ayam geprek itu yang ditunggu hancur-hancur. Kesukaan saya itu. Kayaknya kita harus laporin ini ke polisi cyber deh. Gimana? Setuju? Betul itu. Das.
kita harus mulai profiling dan analisa kontennya. Siap, Nen. Berarti kalau sudah profiling, kita bisa lakukan kegiatan selanjutnya ya, Nen? Cip, tangkap dan periksa pelakunya. Supaya tidak merasakan masyarakat. Siap, Nen. Eh, ku dengar dari berita TV yang edit video M yakin sudah tertangkap ya? Alhamdulillah. Aduh, papa sayangnya. Itu juga beta sudah lihat. Makanya kedepannya lagi, kita tidak boleh kepancing, toh. Setiap ada informasi yang baru, kita harus cari tahu dulu kebenarannya, toh. Benar itu. Ilmu yang dapat dipercaya, pengemban amperaya.